Selangor terus melakukan ancaman sekarang ini. Hantar ke tengah. Ah, Sahidah Aziz dan Syahrul berjaya dikawal dan bagaimana peluang kedua? Tendangan terkena tiang atau bagaimana? Oh, dua serangan berturut-turut. Wan Mawral. Dari Zairo. Ah, terkena benteng. Berita dari Melaka setelah tendangan ini dilakukan. Serangan kedua Muhammad Alif. Di tengah Zairo, satu cubaan dari jarak jauh Leret, tetapi tertampan. Saya rasa memberikan tendangan penalti. Perhatikan di sini dari Shafiq Bennett. Di tengah ada tolakan yang dilakukan di situ oleh Norfan dari ke-80. Shafiq menjaringkan gol untuk pasukan Selangor dengan tendangan penalti, meletakkan Selangor.